Dalam pada itu, keadaan kesihatan Sarjan Norihantari yang parah akibat ditembak ahli sindiket penyeludupan Sempadan dilaporkan semakin baik. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Shahbudin Abdul Manan berkata, Norihan sudah boleh bercakap dan mengingati banyak perkara termasuk kejadian menimpa rakannya Sarjan Baharudin Ramli. Berkenaan dengan keluarga dia, dengan kerja dia, dan beberapa perkara lain yang ditanya oleh Datuk Yahya lah. Dalam masa yang sama, Datuk Yahya juga ada membawa apa tu? Warkah daripada Kepala Dura Tuanku lah, dan telah dikurniakan kepada, dah diserahkan kepada Sarjan oleh Datuk Yahya lah. Dan mengikut kata doktor juga, dia sangat progresnya sangat baiklah. Dia sangat kuat. Dia sangat kuat. Semangat dia kuat. Dan dia boleh mengingati apa yang berlaku. Dan dia apa nama ni, boleh bercerita lah. Saya rasa itu sajalah yang nak saya kongsikan tuan-tuan dan puan-puan. Ada masalah? Sangat banyak berbanding semalam. Semalam saya lebih banyak bercakap dengan dia. Dia cuma beri respon dan ucapkan terima kasih. Angguk dan ucapkan terima kasih. Tapi hari ini dia bercakap. Bila tanya dia bercakap, Datuk Yahya tanya dia bercakap, dia jawab dan macam conversation lah.